sedang mengadakan salah satu game. Halo kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aan Sutaryat Vlog. Jalan terus, jalan-jalan terus. Dan kali ini saya berada di Pantai Carita. Rencananya mau lihat-lihat situasi pantai-pantai di Carita ya. Ikuti saja video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya channel ini. Mulai dari ujung sebelah sini dulu ya, dari kanan, nanti kita lanjutkan sampai ke ujung sebelah kiri dulu. Saya ingin jalan-jalan sampai ke ujung sebelah sana itu kawan-kawan ya, mudah-mudahan ya kuat lah ya, kurang lebih jaraknya itu sekitar 500 meter ke depan itu. Oke, lihat-lihat situasinya sekarang. Seperti yang kita lihat di video ini, kawasan Pantai Carita Pandeglang hari ini lumayan agak ramai ya. Walaupun kondisi hari ini dari pagi sampai tadi jam 2 itu masih hujan kawan-kawan semua. Mereka semua bertahan di sini ya, menikmati liburan di kawasan pantai. Pantai Carita yang memang merupakan pantai yang sangat terkenal sekali dan merupakan pantai yang favorit di kawasan Banten tentunya ya. Sekarang posisi saya berada di Pantai Baka-Baka. Seperti ini kondisinya Pantai Baka-Baka. Nanti kita lanjutkan di depan sana itu pantai apa ya? Nanti kita lihat di depan sana. Jalan-jalan menikmati liburan di kawasan Pantai Carita tentunya sangat menyenangkan sekali kawan-kawan semua. Dapat kita lihat di sini semuanya begitu menikmati liburan mereka di sini ya. Sekarang saya berada di Pantai Pasir Putih. Oh, ini Pantai Pasir Putih kawan-kawan semua. Lumayan juga ramai di sini. Masih banyak pengunjung-pengunjungnya. Pantai Pasir Putih berada di kawasan Pantai Carita tentunya ya. Pantai ini salah satu pantai yang biasanya ramai terus dikunjungi para wisatawan. Bisa kita lihat seperti di depan sana ya. Asik sekali lihat ibu-ibu di sana sedang menikmati liburannya. Ada permainan di sini. Sepertinya mereka sedang mengadakan salah satu game. Lumayan ramai di kawasan Pantai Pasir Putih. Kembali turun ke bawah, saya ingin lihat-lihat pantai sebelahnya lagi. Ya, sekarang posisi saya berada di Pantai Lagundi ini kayaknya. Ya, benar sekali Pantai Lagundi. Di sini juga ramai sekali kawan-kawan semua.
Masih banyak pengunjung-pengunjung yang bertahan di sini. Walaupun cuaca hari ini terlihat mendung sekali. Lihat-lihat suasana di pantai sambil menikmati liburan. Akhir pekan kawan. Mantap deh. Pantai Lagundi Cerita merupakan salah satu pantai yang juga sangat ramai dikunjungi. Selain Pantai Pasir Putih, juga ada Pantai Lagundi yang selalu ramai dikunjungi kawan-kawan semua. Nah, sekarang saya masuk ke kawasan Pantai Warawiri Lipo. Sebentar lagi saya mau nyebrang ke Pantai Liponya. Di depan sana itu Pantai Lipo kawan-kawan semua. Dan ini adalah batasannya, sungai kecil ini. Nanti saya akan nyebrang ke sana ya, ke Pantai Lipo. Sekarang posisi saya berada di Pantai Lipo. Ini adalah kawasan Pantai Lipo kawan-kawan semua. Banyak sekali pantai-pantai di kawasan Carita ya. Setiap akhir pekan, kawasan pantai ini selalu ramai dikunjungi. Apalagi mungkin besok nanti pada hari Minggu kawan-kawan semua. Lumayan, baru jalan beberapa menit saja. Lutut ini terasa pegal ya. Saya di belakang Pantai Lipo atau berada di kawasan Pantai Lipo sekarang. Masih jalan-jalan lihat-lihat suasananya ya. Berbeda dengan pantai-pantai yang tadi, di sini terlihat agak sepi ya dibandingkan dengan pantai-pantai di Pasir Putih, di Lagundi, di Warawiri ataupun di Baka-Baka. Mungkin besok di sini baru ramai kayaknya. Jalan-jalan menyusuri beberapa pantai di kawasan Carita membutuhkan waktu yang lumayan agak lama kawan-kawan. Baru beberapa menit ini sudah terasa lelah. Saya kembali ke tempat semula. Tadi start di Baka-Baka ya. Saya kembali ke Pantai Baka-Baka. Tidak begitu banyak yang berenang di pantai sekarang karena memang ombaknya ini besar sekali. Yang harus kita ketahui juga bahwa akhir-akhir ini kawasan Pantai Carita Anyer kemudian Cilegon sana cuaca sedang tidak baik ya. Dan ombaknya pun bahkan sangat besar sekali. Oke kawan semua, saya sudah hidup dulu jalan-jalannya menyusuri beberapa pantai di kawasan Pantai Carita. Kita akan jumpa lagi di video-video yang akan datang ya. Terima kasih selalu setia menonton video-video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.